Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya berkesempatan bisa mengabadikan momen bersama Ketua dan Staf Dharma Wanita Persatuan Kanwil Provinsi Banten untuk kegiatan Sabah Baduy. Beliau adalah Ibu Ketua dari DWP Provinsi Banten. Untuk mengunjungi objek wisata Baduy Luar, kita harus menempuh perjalanan sekitar 2-3 jam dari Rangkas Bitung menuju Ciboleger. Kemudian masuk ke perkampungan Baduy Luar. Di sini, Ibu Ketua singgah di salah satu rumah dari warga suku Baduy, yaitu rumah Teh Dewi, yang saat ini sedang viral di media sosial. Kebetulan Teh Dewi ini sedang ada di rumah, jadi bisa silaturahmi sekalian swafoto bersama. Dewi. Ini namanya Teh Dewi. Masya Allah cantiknya. Bu, mau nanya apa Bu ke Teh Dewi? Mau nanya apa? Udah nikah belum? Udah. Kata-kata. Udah punya anak. Ih, kayak dari 17 tahun. Ini kayak mau main film apa gitu. Mominya Joni. Teh Dewi. Awal-awal viral apa Teh? Iya, paling gini aja. Ada pengunjung. Iya, ada akun Facebook. Ada akun Facebook. Oh, nanti ya. Kita tag di lu. Maksudnya ini apa? Oh, kayak lagi nenun kayak atau lagi apa sih? Pertama Dewi. Iya, ini bikin. Ini. Oh, bikin ini. Ini bikin ini, ya. Guys. Nih, Besti. Ini karya-karyanya Teh Dewi ya? Iya. Ibu-ibu harus lihat nih. Itu harganya berapa? 300. Tuh, Besti kalau mau beli, mau jastip boleh. Membuat kain atau bertenun itu adalah kegiatan sehari-hari dari perempuan suku Baduy. Bedanya apa sih? Ini dari jangka waris. Ini ditenun juga ya? Ini lebih susah. Ini nenunin juga. Merah ini. Oh iya itu. Ini cara nenunnya gimana? Bisaan ya? Iya, ini juga kayak kalau bisa ini malah soalnya lebih sulit. Eh Dewi, aku pengen foto dulu aku. Jalan-jalan. Oh, yang kayak gini. Teh, nengok deh. Poinnya mah karena satu-satu gitu ya. Nah, ini gimana? Neng mau foto nih. Aku juga. Bu, gimana Bu kainnya, Bu? Bagus-bagus banget ini. Ya, Bu ya. Bikin sendiri ya? Teh ya. Kalau yang ini kan 2 bulan, kalau ini 1 bulan. Hah? Kalau ini berapa bulan? 1 bulan. Oh, ini 1 bulan? Satu kain 1 bulan. Biasanya suka ada yang lagi ini, Teh. Lagi ada yang bikin, ya? Tuh, oh iya tuh. Sebelah sana tuh. 1 bulan, 1 kain. Iya. Harus sabar, Bu, ya. Dan satu-satu ya ini, ya. Dari benang ya, Bu? Neng ya? Benang biasa, satu-satu dimasukin. Bu Desi, ini 1 bulan 1 kain katanya. Jadi nggak bisa ditinggal main dulu, nggak bisa ditinggal jalan dulu, harus kun. Kun. Siap, Bu. Ini mah ke bawah, ke depan. Ini juga sama ya? Bagaimana tingkat kerumitan kali ya? Ya, Nen. Biasanya ini, Nenun. Mana? Sekarang lagi nggak ini? Enggak, lagi sibuk.
Oke teman-teman, sekian dulu video vlog kali ini. Saya Pani undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Heboh. Si ibu heboh. Bu Desi heboh nih. Ini Bu Desi heboh. Tuh. Bu Desi. Masya Allah ini cantik. Masya Allah. Bu, mau nanya apa Bu? Mau nanya apa? Cantiknya natural banget. Masya Allah. Pakai apa saya? Mas Glow. Oh, tapi Bu punya HP Neng Sarti. HP-nya nomor berapa? Tuh. Nanti kalau lagi ke Serang mampir ke nah, ke rumah ibu. Ya. Neng. Kalau ngecas kemana nih? Cibuleger. Kan enggak ada handphone, enggak ada listrik sini. Dia bisa aja ke sini nyari kan. Masya Allah. Tuh, Bu, silakan Bu. Ini masya Allah. Bu, pamit dulu kita, Bu. Iya. Ya, pamit dulu Ibu. Oh, dadah. Ya, pamit dulu guys ya. Resarti pamit dulu ya. Dadah. Assalamualaikum. Apa Instagramnya? Apanya? Ini mau di upload ke mana? Ke YouTube. YouTube apa? Apa? YouTube pribadi. Ya apa? Nanti aku Muhammad like. Muhammad Pani. Muhammad Pani. Iya. Alhamdulillah dikasih uang jajan sama ibu. Pidoana bu, pidoana. Dikasih uang jajan sama ibu, alhamdulillah. Ya, ini kita best. Semoga naik haji. Amin ya Allah. Naik golongan. Ingat anak kita ya. Amin. Semoga nular awet mudanya. Amin ya Allah. Kok enggak jadi pamit sih Bu ini? Lagian ngikutin mulu sih. Kita nomor teleponnya untuk kita. Udah pamit dulu kan. Dikasih uang jajan lo sama ibu lo, alhamdulillah ya Neng ya. Oh, setiap hari ke sini ya? Baru ini. Baru pertama ya kan? Ketemu juga. Baru pertama ketemu. Tuh. Ngasih coklatnya satu apa sebox? Coba lihat mana? Sebox. Kalau sebok mah gue ini sebok. Atuh ntar kan kesini lagi saya bawa sebok. Bu jangan dilihat. Jangan dilihat dari berapanya saya niatnya. Tuh. Jadi cepetan nulis nomor teleponnya. Oh iya lupa saya kan lagi rekam nih. Udah guys ya. Atau ayo main ke rumah aku. Nanti mau makan apa? Terus pakai baju baru ya. Kita sama gue. Nanti kita pakai bajunya ini juga. Biar samaan. Ya. Masih wawancara aja belas itu. Seru Bu. Abis aku terpana dengan kecantikan. Ya Allah, natural banget. Gitu kan. Udah makanya di sini lusin ya. Oh iya, cantik banget. Bu, dotnya ketinggalan. Oh, ini punya siapa ya? Bukan ya? Oh, punya ini kali ya, punya tadi teman saya. Punya anak teman saya. Neng, saya pamit ya.